teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga hari ini baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Murni Flora masih yang berbunga-bunga nih. Anthurium bunganya datang lagi. Ada yang varian baru, ada yang masih jenis yang sama, tapi stoknya baru-baru semua ya. Nah, yang seperti di belakang sini nih, ada yang masih sebesar-besar piring yang kemarin udah sold out ya, semuanya ini baru datang. Obaki yang sebesar-besar piring tuh, dia bulat-bulat, daunnya juga udah lebar-lebar. Ini indah-indah bukan kawan-kawan, karena sudah jumbo-jumbo ya. Saya mau cerita sedikit ya, kemarin saya kunjungi salah satu pelanggan Murni Flora yang satu hobi dengan kita semua, dan beliau sangat suka dengan tanaman hias, khususnya anthurium bunga obaki ya. Salam buat Bapak Umang ya, senang banget anthurium bunga. Beliau sangat sayang sama istrinya, jadi beliin anthurium bunga yang beraneka macam, yang indah-indah. Tapi saya sempat belajar dari beliau ya, semua tanaman itu benda hidup, jadi butuh kasih sayang dan perawatan. Dan yang saya ambil pelajaran darinya adalah semua makhluk hidup itu harus diberi haknya ya, sama seperti manusia juga. Contohnya waktu kita belajar, kalau saya tuh belajar apa, baca Al-Qur'an ya, setiap hurufnya itu dikasih hak-haknya semua, jadi terdengarnya itu indah. Kalau kita kalau yang sudah pernah belajar atau sedang belajar atau mau belajar, mudah-mudahan saya doakan semoga bisa lancar dalam membaca Al-Quran atau apapun itu ya. Jadi semuanya itu dikasih hak-haknya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu jadi indah kedengarannya. Begitu juga dengan tanaman. Kalau kita mau kasih hak-haknya, dia akan tumbuh dengan bagus, sehat, terawat, dan indah. Kita tidak akan rugi, malah tidak akan berkhianat dengan kita ya. Misalnya tanaman ini diberi haknya, diberi sinar matahari, jangan cuma disimpan di dalam, kita kasih keluar biar dia dapat sinar matahari, biar bisa masak makanannya sendiri, atau dikasih di tanah ya, biar tumbuhnya maksimal. Karena saya lihat dari sahabat kita, pelanggan Murni Flora ya, yang sudah naniin ini anthurium bunga. Jadi kalau misalnya kita punya halaman luas, ditanam di tanah, itu tumbuhnya maksimal dan bisa besar-besar seperti ini. Tapi kawan-kawan yang halamannya sedikit minimalis atau tidak besar, jangan khawatir, karena bisa ditanam di pot, itu tidak mengurangi keindahannya. Tapi tetap kita beri hak-haknya ya, kita siram, kita kasih vitamin, kita kasih sinar matahari, dan lain-lain. Itu aja ya kawan-kawan, kita sharing sedikit, berbagi sedikit, biar kita semua dapat ilmu. Walaupun ilmu sekecil apapun, insya Allah kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Terus selamat kawan-kawan, selamat berkebun ya, dan selamat memilih tanaman di Murni Flora nih. Sekarang di depan kita liatin dulu tanaman seperti biasa, masih anthurium bunga. Yang ini, yang di depan saya ini, ada anthurium bunga obaki yang sebesar-besar piring nih ya. Yang ini sudah indukan banget. Ini lebar daun, panjang daunnya ya, panjang daunnya sudah hampir 50 cm tuh. Walaupun ada yang sobek, ini wajar banget karena tanaman atau benda hidup ya, dia bisa tertiup angin, bisa sobek atau kesenggol. Tapi nanti kalau tumbuh daun yang baru, kita jaga akan mulus-mulus. Kita rawat dengan baik nih. Yang ini obaki bunga merah, besar banget tuh. Ini bunga-bunganya udah lebih dari satu telapak tangan saya tuh. Ada yang merah, ada yang ini tricolor, karena dia warnanya munculnya ini putih, terus jadi pink,
Kemudian menjadi hijau kemerahan ya, yang ini nih. Yang tricolor ini ada dua. Yang ini harganya yang lebih besar ya, yang lebih besar-besar ini harganya 850. Yang ini sudah beranak, harganya 750.000. Ini obaki tricolor. Terus yang di atas ini obaki merah. Udah indukan ini ada dua yang merah yang segede-gede tampah daunnya, bunganya sebesar-besar piring ini, harganya 1 juta. Terus ada yang pink di sebelah sini, ada yang bunga pink nih, ini pinknya bagus banget, dia tuanya hijau seperti ini, hampir mirip tricolor. Terus ini ada yang hijaunya besar juga tuh. Jadi satu pohon ini bunganya ada dua warna, pink dan hijau. Kalau yang tadi 3 warna, ini harganya 1 juta juga. Ada yang kecil 450.000, tapi ini yang termasuk sudah indukan juga nih, yang di bawah ini besar tuh bunganya udah sebesar piring juga. Ini 450.000 bunga pink. Daunnya juga sudah panjang, hampir 30 cm daunnya. Terus yang di sini, anturium bunga presiden. Ini bukan yang kecil-kecil, ya, hampir 1 meteran. Ini ada 3 pot, harganya 850.000. Bunganya ada yang 5, ada yang 3. Ini kemarin bunganya 5 nih ya. Yang ini kemarin 5, yang 2 udah gugur, yang ini masih 5, yang ini masih 5. Yang ini 850.000. Kita lanjutin lagi yang sebelah sini. Ada Mickey Mouse original, ini bukan yang lokal ya. Bagus-bagus tuh. Dan dia sudah dirawat lama, ini sudah tumbuh anak-anaknya. Jadi kemarin yang sudah sold out, ada yang bunganya banyak, ini tumbuh tuh, belum mekar ya, masih banyak di bawahnya. Ini harganya 200 ribuan, tinggal 3. Silakan pilih aja yang bunga kuning. Nah, di sini ada Mickey Mouse original lagi, ini yang bunga merah. Dan ini juga sudah merumpun, yang ini yang original ya. Bunga merah, bukan yang lokal juga, itu 150.000. Ini sebenarnya banyak tuh. Ini kita flash sale Black Sweet. Jadi agak gelap ya, anturium bunga Black Sweet. Dia lebih lancip. Yang ini lebih lancip, bukannya black, apa satu lagi ya? Black Queen ya, ini yang Black Sweet, dia lebih runcing. Ini harganya kita flash sale karena tinggal satu, jadi 350.000, dan yang ini masih rare. Yang ini anturium bunga tumpuk, ini 250.000 tuh, seperti kerupuk, cantik ya tumpuknya. Ini Midori yang tumpuk, Midori aja udah jarang, apalagi yang tumpuknya, ini cuma satu-satunya. Terus di sini ada presiden lidah. Nih, presiden tapi yang lidah ini mirip banget dengan amigo ya. Tapi amigo lebih besar-besar. Yang ini 500.000. Kita flash sale jadi 500.000. Terus yang sebelahnya 750.000. Nih, bunganya ada 3, besar juga, ukurannya jumbo. Dan ini udah ngeroset, cakep. Terus yang di sini, anturium obaki marun. Dia beda sendiri dengan yang lainnya dan cuma satu-satunya ya, yang ini marun nih. Obaki marun, dia lebih tebal, lebih gelap. Dan ini bunganya ada garis-garisnya ya, apa tangkai bunganya bergaris seperti zebra. Daunnya juga paling tebal sendiri. Ini 550.000.
Tinggal ganti pot yang lebih cantik, nanti tampilannya lebih istimewa lagi. Yang di belakang masih anthurium presiden lidah, yang ini udah indukan tuh, manggarnya bisa disemai ya, karena udah jadi sebenarnya itu udah matang, tinggal tunggu jatuh, dia bisa dijadiin indukan. Yang ini presiden lidah 750.000. Terus yang ini anthurium obaki, bunga bunganya itu kuning kehijauan gitu. Kuning ada hijau-hijaunya ya, itu kita flash sale jadi 250.000. Itu bisa sebesar-besar piring. Nah, yang di sini juga nih, itu kita flash sale aja, itu isinya 2, jadi 250.000. 250.000 yang ini juga nih. Ini isinya 2 semua, 250.000. Nanti kalau kurang jelas bisa difotoin atau divideoin di admin kalau mau pilih ya. Ini anthurium bunga obaki bisa sebesar-besar piring. Ini juga, ini yang merah, yang oranye, yang ini yang oranye ya, 250.000 isinya 2 pohon. Yang ini juga. Terus yang di sini ada anthurium bunga safari, kalau yang kemarin lebih besar ya, yang ini sedikit lebih kecil tapi rimbun juga, dia sudah merumpun. Ini cakep banget buat di meja, buat di teras rumah nih. Tuh, banyak banget bunganya ya. Kalau yang kemarin ada 25 bunganya, kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunganya ada 14. Dan masih ada yang mau muncul lagi tuh di bawahnya, kecil-kecil ya. Ini yang ekonomis ya, kalau yang kemarin harganya 1 juta, yang ini 650.000. Nah, ini safari bukan presiden ya. Dia mini-mini. Terus yang ini ada safari pink. Kalau yang itu merah hati, merah. Yang ini pink tuh. Ini lebih besar sedikit. Ini bunganya juga banyak karena jenisnya sama, dia merumpun sendiri ya. Dan ini tidak bisa besar-besar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunganya ada 10. Tapi lebih besar. Itu 750.000. Dan ini masih jarang ya. Yang merah masih ada, yang ini cuma satu-satunya 750.000. Kalau mau gercep aja di screenshot WA admin kita seperti biasa di 0853 1722 0050. Dan di sini ada lagi obaki pink perfection. Nih, kalau yang tadi itu pinknya ada berubah menjadi hijau dari putih. Kalau yang ini pink semua nih. Yang bisa kita bilang ini obaki pink perfection karena pink semua ya. Yang ini harganya kita flash sale aja nih, jadi 185 ribuan. Tuh, ini murah banget, 185 ribuan. Ini kalau harga normalnya 250 ribu, ya ini lagi di flash sale. Terus yang ini kita flash sale nih. Yang ini hijau, seperti ini nih. Ini obaki lidah ya. Kemarin 250.000, ini tinggal satu ya, stok yang kemarin kita flash sale jadi 175.000. Ini unik. Jadi dia bunga sama daun sama, warnanya sama, cuman kalau bunga ada manggarnya begini. Tuh, yang ini daun muda sama bunganya warnanya juga sama, daun mudanya sama bunganya sama juga warnanya. Cuma kalau bunganya ada manggarnya nih, kecil.
Yang ini unik, cuma satu-satunya. Terus di sini ada lagi obaki pink juga nih, pink perfection masih ya. Yang ini 350.000, yang lebih besar tuh. Bunganya ada 4. Isinya 2. Di sini ada obaki orange 150.000. Nanti ini bisa sebesar-besar piring. Yang ini obaki lidah. Ya, ada presiden lidah, ada obaki lidah ya. Yang ini obaki lidah 350.000. Ini cuma ada 2. Ini warnanya unik nih. Yang ini hijau dan putih bunganya. Tuh ya, ini beda sendiri juga, satu, cuma satu yang ini. 350.000. Yang ini red apple 350.000. Sudah beranak ya, sudah beranak. Jadi ini nanti calonnya rimbun dan berbunga banyak. Dan yang red apple itu tidak bisa sebesar-besar piring, tapi dia tangkainya lebih merah dan warna daunnya lebih lebih kinclong, lebih merah menyala ya. Yang red apple ini cuma satu. Terus yang sebelahnya obaki merah 250.000, yang sebelahnya red apple yang ini 350.000, terus yang sebelahnya lagi 350.000. Yang sebelahnya lagi itu obaki 350.000. Terus di sini ada lagi bunga pink. Ini safari pink ya. Safari pink 100.000 aja, kita flash-nya 100.000 aja karena ini kelainan ya, jadinya bunganya agak seperti ini, padahal dia cakep. Pinknya ini lebih lebih muda daripada yang tadi. Yang ini kan pink, tapi yang depan ini lebih muda. Ini 100.000 aja. Terus di sini California 200.000-an. Nih, dia lebih istimewa memang dari bukan yang lokal juga, dan ini bibitnya dari luar. Ini 200.000, satu potnya 200.000. Terus dia ada lis merahnya, kalau misalnya daun barunya berlis merah yang ini ya. Terus yang di belakang ini anturium bunga safari seperti yang sudah-sudah nih. Dia garis-garis, kalau saya lihat dari kamera kemarin yang ini garisnya nggak kelihatan, padahal kalau dilihat mata langsung ini garis-garisnya bagus, cantik, sempurna ya. Nih, ini juga, ini 650.000, satu potnya 650.000. ada yang bunganya satu, yang ini bunganya dua, belum membuka ya. 650.000. Kita lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian rak koleksian ya kawan-kawan. Seperti yang kemarin waktu live sale, saya bilang saya begitu suka dengan Clarinervium karena biarpun di hybrid atau disilang-silang itu tumbuhnya pasti jadi yang unik-unik, jadi yang bagus, jadi yang dia punya keindahan tersendiri ya, karakternya beda-beda. Terus kemarin kita ke petaninya dan saya menyisir dari kebun yang belakang sampai kebun yang depan, semuanya saya liatin satu-satu, dan yang saya ambil yang paling unik dan yang paling bagus ya. Jadi tidak semuanya kita ambil. Jadi kawan-kawan nih boleh screenshot nanti maunya yang mana ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada Clarinervium. Ya, dia daunnya ini agak tebal sendiri tuh. Ini kaku banget. Ada 2. Yang ini dia rimbun
banyak banget tuh dari daun yang kecil-kecil. Ini daun yang besarnya sudah jadi karakternya satu ya, tapi ini tebel banget nih. Ada 3 pot. Nih yang ini harganya yang depan ini 125.000. Yang belakang 175 yang ini. Terus yang ini juga 175. Ini ada beranak nih. Bukan, masih rimbun. Masih rimbun ya. Ini 175.000. Yang ini 200.000. Ini daunnya besar nih. Daun barunya cakep banget tuh uratnya ya. Ini daunnya udah besar. Terus yang daun tuanya hitam. Ini walaupun ada yang bolong, ini udah besar. Dan daun baru sama daun yang terbesarnya ini mulus ya, yang ada yang bolong satu aja nih, dia cacat dari lahir. Ini 200.000. Terus ada Clary X Prodactyl. Clary X Prodactyl yang ini 185.000. Nah, yang ini Clary X Brownis. Clary X Brownis, dia lebih tipis, cuma melebar ya, daunnya cantik juga. Tuh. Ini yang besarnya, yang indukannya bagus banget ya, cuman nggak ada di kita, ada di petaninya. Ini rekomen, ini bagus banget. 250.000. Terus yang ini masih 175.000. Yang ini juga 175.000. Ini daun yang daun kaku, masih daun kaku nih. Seperti Minahasa ya. 175.000, ini juga 175.000. Dan yang ini cakep banget, dia berotot. Ini paling spesial sendiri, ini berotot tuh. Kalau dilihat dari mata langsung ini berotot, terus ada gurat-gurat merahnya di setiap uratnya ya. Ini 350.000, ini paling cantik nih. Dia klari tapi berotot ya. 350.000. Terus yang ini mana nggak ada itunya nih. Nah, yang ini nanti tanya di admin nih, saya lupa ini harganya ya. Harganya copot. Oh, yang ini 175 di flash sale. Ini juga hitam-hitam. 175. Terus yang ini. Yang ini berapa ya? 275 nih. Yang ini 275, udah besar. Ini daunnya banyak, ada 6 ya, 275 tuh, lebih dari satu telapak tangan. Yang ini berapa kemarin ya? Ini 2, isinya rimbun banget ya. Isinya 2, rimbun banget. Ini 100 berapa ya, lupa. Nah, nanti ini WA admin aja, saya lupa nih harganya. 175 ya. Terus yang ini ada VCI King Ori dari biji 500.000. Rimbun-rimbun ya, dari biji 500.000. Ini anturium browninya tinggal 2, ini yang jenisnya bagus. Nih, yang jenisnya bagus, kalau dia tumbuh daun baru berlis ya, lisnya merah. Ini tinggal 2, jadi dipilih aja atau mau dua-duanya silahkan. Ini 150.000 ya. Terus yang ini Prodactyl Jumbo ya, itu mother plant, 950.000 harga flash sale.
Terus yang ini Hofmani Red Dot 375.000. Ini sudah ada titik merahnya tuh ya. Ada titik merahnya, tebel-tebel banget, jelas. 375.000 ini bagus banget nih. Kokoh. Yang di belakangnya ada Gladiator X-Red yang ini. Ini juga daunnya udah lebih dari satu telapak tangan. Ini 300.000. Udah bermanggar. Terus di sini ada Red Crystal 150 ribuan tinggal 2. Red Crystal lokal ya, bagus banget nih dari Bonggol. Split Bonggol. Bonggolnya lumayan besar, satu daun tapi udah tumbuh tunas. Yang ini juga sama, satu daun udah tumbuh tunas 150 ribuan. Dan ini tebal-tebal, daunnya tebal-tebal. Split Bonggol. Di belakang ada Anthurium baloanum atau Titanic 200 ribuan, daunnya banyak. Ini kalau kakak pernah lihat yang indukannya itu udah keren membentang ya, udah seperti kuping gajah klasik. Dan ini juga ada Anthurium watermaliensi. Itu juga udah indukan, udah bermanggar 3, bunganya hitam legam. Itu harganya 2 juta ya. Udah ngeroset, cakep banget, tinggal diganti pot yang cantik. Tidak diganti aja udah matching ya, udah cakep, apalagi diganti yang lebih bagus lagi jadi lebih keren. Terus yang di bawahnya ada Papilla Minum Red Steam Super Flash Sale 1.250.000, udah sebesar itu ya, udah lebih dari 30 cm panjang daunnya, lebarnya 25 cm kira-kira. Udah besar. Super Flash Sale 1.250.000. Terus yang ini ada Hofmani Black, tulangnya seperti tulang ikan ya, kalau saya bilang 200.000, daunnya lebih gelap jadi kelihatan tulangnya itu nyata banget ya, silvernya. Terus yang ini Aus X-Red 200.000 baby. Di sini ada Papi X-Red mutasi. Dia papi tapi bermutasi tuh, cakep, lebih panjang-panjang dan lebih unik. Beda dari yang lain ya. Ini 250.000. Terus di sini ada Red Hop. Cakep banget. Yang paling bagus itu daun barunya. Jadi warnanya hitam daun barunya. 900.000. Ini ada X1 dari biji 900.000. Dressleri X-Red 200.000. Red Papi Red Legend 750.000. Cakep banget uratnya. Terus yang ini Papi Citeko 600.000. Ini daunnya hitam. Aus X-Red 200.000. Ini Papi Nero, dia daunnya lebih narrow ya, 300.000.
Papi X Red Java 375.000. Dress Leri X Red yang lebih besar 250.000. Terus di sini ada yang saya suka juga nih, Clary X. Dia bentuknya bagus ya. Nih, lucu banget, Clary X 275.000. Dia berekor. Tuh, berekor 275.000. Terus yang ini Papi Black Nero. Ini daun barunya gelap banget. 300.000. Ada Papi Blue X 500.000. Di sini ada Luxurian Original 2.800. Ini split bonggol tuh. Dia ototnya keluar ya. Cakep banget, tebel. Kaku, tebel. Nih bonggolnya lumayan besar ya. Satu daun 2.800.000. Luxurian Original. Yang di sini HU. Ini udah besar ya. Ini daun barunya. Tuh, ukuran daunnya 1.500. Yang ini ada Petir X Jemani, dia lebih tebel nih. Biasanya kalau petir daunnya lebih membulat, ini X Jemani lebih tebal dan lebih beludru ya. Ini harganya 75.000, cakep banget. Ini rekomend cuma satu. Yang ini Dress Leri X Hopmani 200.000. Ini udah lumayan besar tuh. Dan yang daun paling besarnya yang ini. Yang ini Papi Hybrid 175.000. Di sebelahnya Regale Original Ecuador 3.500. Dua daun ya, itu daun barunya. Yang di sebelahnya lagi Red Crystal Hybrid 200.000. Sudah harga flash sale, yang sudah murah banget jangan ditawar lagi karena sudah ekonomis. Yang ini Clary X, ini juga unik ya. Ini agak keriting dia. Tuh. Daunnya banyak 250.000. Terus ini daun barunya merah-merah juga. Kalau tadi ada HU original, yang ini HU hybrid 350.000. Ini isinya dua pohon tuh, isinya dua pohon. 350.000. Terus yang ini Anthurium Sirih SP merambat, ini 375.000. Ini udah rare juga karena yang banyak itu radikan ya, yang daunnya bisa besar-besar. Kalau ini merambat dan bisa sebesar-besar tangan tapi tidak bisa jumbo, dia hitam. Batangnya hitam, keren nih kalau dari dilihat mata langsung, keren hitam. Terus ini ada dua tunas, jadi kalau dirambatin ini langsung rimbun nanti kalau udah panjang. Ini 375.000. Dan yang itu apa ya, Papi Hybrid 300.000, itu juga udah keren. Papi Hybrid 300.000. Yang ini Anthurium Flamingo ya,
Ini lagi flash sale 800.000. Anthurium flamingo bunga oren. Yang jarang bunga oren ya, ini 800.000. Nah, di sini ada papi ori dari biji baby ya, tapi bukan yang sangat kecil. Ini babynya udah yang ukurannya kira-kira ini berapa ini? 15 cm, ada yang 15 cm, ada yang 10 cm ya. Tuh, tinggal pilih aja di screenshot. Ini harganya 185 ribuan. Tuh. Seperti warok juga kemarin ada yang ekonomis ya, tapi udah habis. Kawan-kawan nanti waiting list yang mau ini, mumpung ada papi ori dari biji, daunnya gelap-gelap semua nih, daunnya gelap-gelap semua tuh. Tiap pohon walaupun satu indukan ini karakternya beda-beda, cantik-cantik. Silahkan di screenshot aja mau yang mana, WA ke admin kita seperti biasa. Kawan-kawan jangan lupa setelah dihitung ongkirnya langsung aja transfer ke rekening admin kita ya. Jangan sampai ketinggalan dan kehabisan. Selamat memilih, selamat berakhir pekan, selamat berkebun. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.